Halo semuanya, saya Dr. Fikri, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Kali ini saya akan membagikan beberapa tips sederhana bagaimana cara membedakan nyeri dada akibat serangan jantung atau akibat asam lambung yang meningkat. Simak penjelasan berikut. Pada serangan jantung, nyeri dada dirasakan seperti tertimpa beban berat, dapat menjalar ke lengan kiri, leher, atau belakang, dengan durasi biasanya lebih dari 20 menit, kadang disertai sesak maupun keringat dingin. Sedangkan pada peningkatan asam lambung, nyeri dada cenderung terasa seperti terbakar, mual, begah disertai muntah, kadang mulut terasa pahit, dan nyeri biasanya akan membaik setelah mengkonsumsi obat-obat penurun asam lambung. Sekian tips singkat dari saya, yuk kita kenali gejalanya agar dapat ditangani dengan lebih baik.